Ayo tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, ayo tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, ayo tatapannya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Dan malam hari ini Mimin akan memberikan informasi yang sangat luar biasa spektakuler dari kegiatan IT Ting malam hari ini. Yang pertama, IT Ting hadir di Lapor Patrans 7. Tuh naik nih, pasukin jangan sampai enggak nonton ya. Ada geng 3R, Indra Jegal, Marcelo Dianto, dan juga Regens. Kocak pokoknya. Selain itu ada budenya Pak Dika yang ternyata diplomat ke Budes Amerika Serikat, berkunjung nih ke Lapor Pak. Wah gimana ya serunya, ada diplomat dari kedubes Amerika Serikat nih yang ternyata adalah tante atau budenya dari Pak Dika. Wah seru banget kan. Yang penasaran langsung ke channel YouTube-nya Lapor Patras 7 deh, pastinya seru abis nih. Dan selanjutnya di sini ada yang tak kalah luar biasa, di mana Ayu Ting Ting hari ini sedang momong bocah kecil yang masih bayi nih, Bunda Fori. Kapan lagi coba dinyanyiin sama artis dangdut dan juga dikelilingin sama artis-artis dari Lapor Pak. Wah seru banget dan pastinya udah cocok banget nih kalau Ayu punya baby baru nih. Semoga deh disegerakan ya setelah lebaran dan bertemu tahun baru ke depan ya. Semoga Ayu Ting Ting bisa mendapatkan jodoh yang baik hati, sayang, dan juga pastinya sangat menyayangi Ayu. Berita selanjutnya yang tak kalah heboh, di mana di sini Ayu Ting Ting bertemu dengan salah satu idolanya. Siapa lagi kalau bukan Reza Rahardian. Hari ini Reza Rahardian berkunjung dan juga ikut bersama dengan tim Lapor Pak. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sekali bahwa Ayu sangat bahagia nih bertemu dengan Kak Reza Rahardian malam hari ini. So sweet banget ya. Nah, terlihat pancaran kebahagiaan dari wajah Ayu Ting Ting melihat sang idola ada di depan mata. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang penasaran pengen lihat kompakan Ayu dan juga Reza serta artis-artis yang lainnya, jangan lupa ya saksikan terus nih Lapor Pak hanya untuk sahabat semua di rumah. Dan bagi sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat dari Lapor Pak dan juga Reza Rahardian yang pastinya kece dan juga ganteng banget nih pemirsa. Mohon maaf lahir batin, selamat lebaran untuk semuanya. Begitu tulis salah satu sahabat Lapor Pak nih, dan juga membagikan informasi ini langsung dari Instastory Instagramnya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini yang super luar biasa, bertemu dengan artis-artis hebat dan juga sahabat-sahabat hebat tentunya. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu Mimin ya untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatan serta keluarganya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life. I never miss that, taking big swings, big swings, put me in the ring, you
go out in a bag. Cil, apa ini Cil? I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the sea. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, ayo tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, ayo tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu, ayo tatapannya Ayu. Tuh semua orang langsung Insta story ya. Kayak jadi bahan Insta story. Ayu. Ikis waktu bayi dinyanyiin gini mulu ya? Eh bukan lagi. Emaknya penyanyi, masa gue lawakin. Gindeng, gindeng, gindeng. Takut buaya, takut orang gila. Kalau emak gue gitu. Kalau anak gue mau tidur. Kalau ayah ojek gimana, kalau ayah ojek? Ayah gak pernah nyanyi. Gak pernah nyanyi. Tiga. Tiga. Ot. Jangan tes. Ya kan, kapan lagi coba? Pencoba anak gua kapan lagi coba dikelilingi sama artis lapor, Pak. Pak Haji mau anak lagi, Pak Haji. Mau. Ah, ini ada ini aja, Pak Haji, biarin aja, Pak Haji sampai S2. Pak Haji, Novika pengen diginiin. Novi, mau. Ayo, takut gua ya. Takut orang gila. Wih, kapel. Bukan lo. Wih, dinyanyiin gini mulu ya? Eh, bukan lagi. Emaknya penyanyi, masa gue lawakin. Gindeng, gindeng, gindeng. Takut buaya, takut orang gila. Kalau emak gue gitu. Kalau ayah ojek gimana, kalau ayah ojek? Ayah gak pernah nyanyi. Gak pernah nyanyi. Tiga. Tiga, otot, jangan tes.